Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kamu? Ya, bojoku mau main. Ah, ingat, obat bapakmu mesti ditebus. Ayo cepat naik. Thank you.
Bu. Astagfirullahaladzim. Pak. Yana sudah pulang. Sebentar. Ibu lihat dulu ya. Ayo. Ya, Ma. Bisa mengingat Teddy. Ayo, Ma. Ini dompetnya. Nih. Makasih ya. Siapa? Agam. Yanti, misalkan obat pada Yana. Papa kamu lagi. Hati. Mau buat jimat. Mentang-mentang ada tanda tangan Hedi, kau simpan tempat cuci. Sana. Mana obatnya? Uangku habis, dicopet teman-teman. Dipakai minum. Bila, uang buat menyembuh sobat bapak, kau buat mabok-mabok, Kang. Uang itu boleh pinjam dari Pak Wirya, Kang. Karena ini kau korbankan uang buat menembus resep bapak. Apa kau tidak sadar dengan perbuatan itu bapakmu bisa meninggal? Sekarang bapakmu kumat lagi, Kang. Bapak perlu obat itu sekarang juga. Oke. Aku salah. Aku mau minta maaf. Mandi dulu. Dengan bau alkohol, jantung bapakmu bisa putus. Nih, cuci. Maafkan saya, Pak. Sudah, tidak apa-apa. Ayo. Habis pesta barbar kamu ya. Kamu ingin aku cepat mati karena aku tidak bisa mencarikan pekerjaan, tidak bisa memberimu modal. Saya dipaksa, Pak. Yana, kamu berpendidikan. Seharusnya kamu bisa mempengaruhi mereka untuk berbuat hal-hal yang positif. Ini malah kamu yang terpengaruh. Saya pusing, Pak. Frustasi. Entah sudah berapa ratus surat lamaran saya ajukan. Tak ada satupun jawaban. Pak. Bapak kira saya senang jadi keneng. Malu, Pak. Saya telah membuat aib kepada seluruh keluarga. Dan saya yakin. Sebentar lagi Yanti akan minta cerai. Terus apa? Apa yang telah dibuat nenek moyangku? Kau kurang hati, nak. Ini hukum karma. Yana. Ngaco. Bapak pensiunan amtenar. Kakek. Kakek buyut. Semua orang-orang menak. Penguasa-penguasa yang loyal kepada pemerintah kolonial. Pasti telah terjadi penindasan kepada rakyat atas nama pemerintah. Pergi!
semua telah mengutuk kita. Ya, zaman sudah berubah. Kita tidak bisa melawan arus. Ya, kalau melawan, kita tidak sampai di seberang. Silakan, silakan. Permisi Pak. Terima kasih Pak Karim. Sama-sama. Beres. Beres. Sudah berapa banyak yang berhasil lah ini? Saya tidak pernah mengikuti, tapi banyaklah. Di kantor pemerintah atau? Tergantung maunya, saya bisa langkahkan. Silahkan duduk. Yang penting uang punya kuasa. Bisa dikurangi, nak. Wah, terobat bapak. Aduh, ibu, saya tidak mengambil untung. Ini empat pasah. Tidak usah memikirkan aku, Bu. Aku ini sudah maghrib. Aku sudah siap. Kalau sewaktu-waktu Tuhan memanggilku. Yana, bapak cuma mau pesan. Kalau nanti kau sudah bekerja, kau harus jujur, ya? Apa masih perlu kejujuran itu sekarang? Sementara kita sedang bersekongkol untuk berbuat tidak jujur. Menyakitkan memang. Inilah zaman. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi awas, kalau gagal. Sudah minum obatnya? Belum, dokter. Loh, kok belum? Baiklah. Minum obat dari saya dulu ya. Terima kasih dokter. Bentar. Tebus obatnya ya. Gerak. Mau ngutang sama siapa, Kang? Aku mau ambil kembali uang yang tadi. Tahu alamatnya? Anda memberi barang yang asli, pasti saya berkomisi. Terima kasih. Sering-sering saja begini. Bisa diatur. Halo Pak Karim. Halo Bos. Apa kabar? Ada lagi yang menarik Pak Karim? Silakan saja lihat sendiri. Itu jadi pengumar barang-barang asli sudah ya? Oh. Kau sekongkol dengan si Edi, ha? Kalau penipu, katakan di mana alamat rumahnya. Tidak tahu. Jangan bohong, tadi aku lihat dia di sini. Betul, saya bertemu kemarin. Katakan. Ada apa ini? Dia menipu aku. Tidak benar, saya baru ketemu Edi kemarin. Bilang aku. Katakan. Edi. Kita jumpa lagi. Dasar jodoh. Jadi, siapa kamu? Kau tidak cinta lagi padaku. Hei, berani lagi kau ganggu Hedi. Mampus kau. Hei,
itu boleh-boleh saja. Tetapi dari mana dulu asal kekayaan itu? Itu tidak penting. Sebab tanpa harta akan gelaplah dunia. Tapi dengan harta yang gelap sekalipun, dunia akan menjadi terang. Harta setan itu ibarat obor dengan jelata hitam. Mukamu akan tersoreng-soreng dan kau akan menjadi hantu bagi diri juga orang lain. Kau sedang dilanda asma. Matamu silau oleh tatapan wanita cantik. Pribadimu goyah dan hatimu jadi durjana. Eric, saya datang kemari bukan minta petua. Saya datang kemari mau tanya di mana tempat orang ngepet. Duh Gusti, kalau itu yang kau mau, memang tidak perlu datang kemari. Tanya saja sama tukang cendol juga tahu. Eling dan bertobatlah kepada Tuhan yang Maha. Kau seorang suami. Saya ingin menatap dunia ini dengan kepala tegak. Karena itulah, saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Selamat datang. Aku di sini. Masuklah. Ayo turun. Jangan takut. Ayo, naik. Thank you.
juga ingin kaya? Iya, betul sekali Ratu. Bisa. Gampang. Aku akan memberimu kekayaan. Tapi sebaiknya, kau kejamu dulu. Sebang pohon pisang itu, tujukan pikiranmu pada orang yang kau sayangi, yang akan kau persembahkan padaku. Kerjakan. Jaga pelita. Tebang yang itu. Kalungkan sebelum kau menjelma. Makanlah seekor binatang yang ada dalam kantong ini. Kau akan menjelma menjadi babi. Gosokkan badanmu ke dinding, dan harta dalam rumah itu akan kau peroleh. Nyalakan pelita sebelum kau berangkat. Suruh istrimu menjaganya. Kalau api bergoyang, itu tanda bahaya. Yuk segera, maka kau akan selamat. Ingat, jangan melanggar tantangan ini. Berhenti bila terdengar azan dan jangan melawan anjing. Ada permintaan lain? Saya mohon kedijayaan. Pegang kalung ini dan sebutkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, jangan sekali-sekali kau sebut nama Tuhan. Terima kasih. Nah, sekarang pejamkan mata. Dudung, sini. Kuburan sudah disiapkan belum? Iya, sudah, Pak. Sudah beres, Pak. Ya, Thank you.
kamu, Jar. Diedat! Anak durhaka, buat apa kaya dengan cara begini? Mengorbankan ibumu. Ibu adalah segala-galanya, Kak. Dialah penghibur di kala kita tentara. Dialah sumber cinta kasih sejati dan ampunan yang selalu melimpahkan. Restu dan lindungannya, Kang. Kenapa kau tega, Kang? Ibu masih rela demi kebahagiaan kita. Aku tahu mana baik, mana buruk. Aku mau kerja ditipu, merampok, kalau ketangkap dibui, ini yang paling aman. Kau minta cerai. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Atau kau mau agar aku mati? Ya. Jangan, Kang. Itu tidak baik. Aku lebih baik mati. Aku hanya membuatmu menderita. Aku terlanjur. Aku pergi. Jangan sampai ketiduran. Hati-hati, Kang. Jual saja ini. Itu kan barang dagangan. Ah, biar saja. Yang penting besok punya mobil baru. Kok jadi baik tuh? Kalau hilang gak jadi beli mobil. Berikutnya, yang tangkap yang anak kecil itu. Belum dia merajalela. Bu,
Ayo ke Mayan, ayo. Ayo semua. Sebaiknya jangan gegabah. Ini kan baru dugaan kita saja. Salah-salah, tuntutan bisa berbalik kepada kita. Ngerti? Ayo. Maaf ya, Nak. Ada apa, Pak? Ya, sedang saya siapkan. Sebentar ya, Pak. Ganti, bayar utang ke Pak Wirya. Ini Pak, uangnya. Maaf ya Bu, uang layatan. Maaf ya Nak, pakailah untuk saya. Pak! Iya. Bagi! Babi saya Pak! Dari mana saja, Kang? Dari motel. Dari rumah Edi. Pokoknya dari rumah-rumah kos kakap. Nih, kita tidak akan kekurangan uang lagi. Kang, Akang akan menjadi bapak. Hati-hati Bu taruh uang. Sekarang babi ngepet sedang merajalela. Ah masa orang gak punya mau diambil juga, ya gak nih? Tuh, ibu sih, si teteh jadi ketakutan. Hai. Nih, makanan kesukaanmu. Makanlah. Kau perlu gigi buat si kecil. Sudah lama kau tidak makan ikan ini. Aku tidak boleh makan yang enak-enak. Buat apa kau ngepet? Sampai kau korbankan ibu segala. Sulit rasanya aku menerima kenyataan ini. Berhenti saja ya, Kang. Kepalang basah. Aku tidak ingin anak kita ini lahir menderita. Perbuatanmu sudah menjadi pembicaraan umum, Kang. Aku takut kehilangan kau. Ganti. Jangan cemas, aku pasti selamat.
Asal kau tidak lupa menyalakan pelita dan menjaganya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Aku akan operasi ke Bandung mungkin untuk beberapa hari. Jangan nampak berlebihan. Biar tetangga tidak curiga. Aku tidak mau makan harta terlarang. Aku tidak ingin anak ini menjadi... anak celeng? Terima kasih. Kembali. Ujang! Ya, Non. Keluarin mobil cepat. Pak Pran nggak jemput. Pakai nanya lagi cepat keluarin. Baik, Non. Ujang nggak jadi, Jang. Keluarin baju-bajunya. Selamat siang. Siang. Kok terlambat sih? Kita sudah tunggu dari tadi. Ayo cepat, Bung. Sudah terlambat nih. Jadi tolong tunjukkan jalannya ya.
Saya belum hafal kota ini. Anda dari mana? Kuningan. Saya kan gembel yang pernah diludahi oleh kekasih Anda di toko barang antik itu. Masih ingat? Jangan takut. Saya tidak apa-apa. Sekarang saya sudah sadar. Malah saya terima kasih. Anda telah merubah nasib saya. Non. Non. Hmm? Boleh saya ikut? Boleh. Hai. Taruh di sini ya. Dia yang jemput. Waktu aku nunggu dia datang. Dia sadar. Tadi dia sudah minta maaf. Ganti kostum dulu, Non. Nyok ah. Yuk. Siang, jangan bikin ribut ya. Nyok. Oke, cepet. Oke, Nek. Halo. Oke, kita tik. Ya. Coba pegang topi dulu. Ya. Sekarang miring ke kanan. Foto buat apa sih? Kapan-kapan. Ya. Ya, gitu. Sekali lagi, coba ya. Ya. Ganti dekor dulu. Papa. Papa. Terima kasih, Tante. Isi. Bobby. Seperti ini, Tante. Terima kasih ya. Oh, ini rupanya tugas luar itu. Pantas kau betah di sini. Nggak mau dikirim ayah mengurus cabang di Tokyo. Ada simpanan rupanya. It's okay. Anda tahu keadaan saya, kan? Saya tahu Anda tidak tahu. Kita perempuan seharusnya peka terhadap firasat. Maaf saya mengganggu. Frank, tugas luarnya kita akhiri dulu. Boleh kau teruskan setelah pulang dari BP4. Dadah, Tante. Gitu dong. Tambah lagi. Lagi udang. Iya, iya. Aku pergi sebentar. Thank you.
Thank you.
rumah Pak Yana ya? Mendingan juga Pak Pran. Ganteng, kaya, baik. Non bisa ngetop lagi. Non gak cocok sama Pak Yana. Sudah gitu, tiap malam Senin, Kamis, Sabtu, tidak pernah datang. Pasti ke pos 2. Apa sih pos 2? Biasa, Non. Bini muda. Nah, itu. Babi ngepet, uang kalian masih ada nggak? Suci, tapi aku muak melihat caramu mencari harta. Apa salahnya? Curang, culas, korupsi, tipu menipu. Cukup. Sebenarnya aku mulai mencintaimu, mempercayaimu sebagai lelaki polos yang pernah kutemui. Tapi rupanya kali ini pun aku salah duga. Bukan kita cukup sampai di sini. Hadi. Aku rela berbuat apa saja untukmu. Hentikan. Baik, Ratu.
Ini yang hilang di nightclub. Kutemukan juga di sana. Kukira dia mau sadar. Kapan dia lahir? Tinggal nunggu harinya. Kapan kawin sama Hedi? Tidak jadi. Kenapa? Sudah begitu banyak korban untuk mendapatkan. Kenapa kau lepaskan dia? Dia pasti tidak sebodoh aku, yang begitu yakin bahwa cinta perlu pengorbanan. Aku teleril ke Mujahedi, nyepet. Aku biarkan kau berbuat sekendakmu agar kau tidak frustasi. Sekarang apa yang kau hendaki dariku? Mungkin aku sudah tidak ada harganya lagi bagimu. Tapi anak yang kau kandung dalam rahimmu, dia adalah anakku. Dan aku mencintainya. Anak ini akan diambil Ratu Babi. Anak ini menjadikan wadah. Tidak, tidak bisa. Aku tidak pernah makan harta yang kau dapat. Selama ini aku mencari nafkah untuk diriku sendiri. Aku sudah janji, dan kita tidak bisa mengelak lagi. Tolong! Tolong! Pak Haji! Pak Haji, tolong saya, Pak Haji! Ada apa, Yanti? Pak Haji, tolong saya! Kenapa? Anak saya menjadikan wadah, Pak Haji! Tolong saya! Rasanya saya mau melahirkan, Pak Haji! Tang, panggil bidan. Baik, Pak. Mari. Sabar, Atunya. Sabar. Sabar, ya. Tahan, ya. Tahan, ya. Hedi. Kakak istrinya Yana. Cepatlah kalian kawin dan bikin anak. Aku tidak ingin anak ini dijadikan wadah. Kenapa dia, Pak? Mau melahirkan. Babi ngapa? Pakai raja, pakai cabai merah, pakai bawang merah, pakai kaca, masih bilang juga tidak mau beli mobil baru lagi.
kita bikin anak yang banyak. Setan tidak berani sama orang beriman. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Pertolongan kepada Allah. Berdoa, berdoalah kepadanya. Itu. Pak
Haji. Tolong, Pak Haji. Anak saya. Yana, kau sayang anakmu. Yana, bertobatlah. Istighfar. Aku tidak bisa menolongmu tanpa kau mau bertobat pada Allah. Yana, pintu tobat masih terbuka sampai tarikan nafas terakhir. Manfaatkan kesempatan ini. Kang, turuti nasihat Pak Haji, Kang. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap.